Wah, keren juga nih acaranya. Owen, ayo Kian. Sini cepetan. Daddy punya games buat kalian. Seru banget pokoknya. Nih teman-teman, jadi ceritanya Daddy udah nyiapin botol ini isinya petunjuk pertama. Nanti Owen Ayakian akan bermain Treasure Hunt Challenge. Pokoknya seru deh, kita panggil dulu ya mereka ya. Ya Daddy, ada apa? Sini, duduk bertiga di sini, sini. Ada apa, Di? Sini, duduk dulu. Wah, Daddy pengen apaan tuh, Di? Jadi ceritanya, Daddy udah siapin permainan buat kalian. Daddy mau kasih hadiah ke kita ya? Kalau hadiah, pastinya Daddy udah siapin. Udah lama nih kita nggak main Treasure Hunt. Wih, Treasure Hunt? Daddy kepikiran aja mau bikin Treasure Hunt untuk kita. Berarti ada chest yang isinya hadiah emas dong, Daddy. Isinya 1 juta atau 10 juta nih, Di? 10 juta? Bukan uang hadiahnya. Pokoknya, Daddy udah siapin sesuatu yang keren deh hadiahnya. Di Treasure Hunt kali ini, Daddy nggak cuma nyiapin satu clue ini aja, tapi ada 10 clue yang harus kalian pecahkan. Waduh, banyak banget dong 10 petunjuk. Gimana coba kita pecahin teka-teki 10 petunjuk? Wah, pasti susah banget nih, Di. Jangan menyerah dulu dong, kalian kan pinter-pinter dan banyak akal. Kalian mau nggak hadiah treasure-nya? Mau dong, Di. Pokoknya Daddy yakin kalian pasti bisa. Oke, kita siap menerima tantangan Daddy. Yuk, kita coba yuk, guys. Kita kan bertiga nih. Pasti kita bisa pecahin petunjuk teka-tekinya bareng. Nah, gitu dong, semangat dan optimis. Oke, kalian siap? Siap! Siap! Nih, jadi serahkan petunjuk pertamanya. Silakan dibuka. Happy hunting! Oke, ayo Ayakin kita buka petunjuk ke pertama. Oke, apa ini? Kita buka dulu. Wow! Coba aku baca. Oke, petunjuk pertama. Tempat bersandar ketika makan. Tempat sajian buffet ketika ada keluarga besar datang. Disinilah kalian akan menemukan clue kedua. Wah, apa itu maksudnya ya? Ada makan, ada sajian buffet. Oh, di dapur kayaknya. Oh iya ya, kompor. Tapi ditulisnya sih bersandar ketika makan. Di sini lah kalian. Dining table, di meja makan. Ui. Oh iya. Ui. Yuk kita lihat, kita lihat. Ini bukan. Oh itu. Wow. Mana mana. Oh ini. Oke. Ya kita ambil. Bener kan kata Kian? Iya. Yuk kita buka. Yuk kita buka. Oke. Petunjuk kedua. Gunakan alat bantu ini supaya saat benda lain dikayuh, dia tidak menjadi semakin berat. Di sini kalian akan temukan clue yang ketiga. Apa ini? Kayaknya sepeda tapi kayuh. Alat bantu. Pompa sepeda kayaknya. Oh iya. Coba kita sini dulu. Oh ini. Oh itu dia. Oh itu dia, yuk kokon kita baca. Lah. Kok nggak ada petunjuknya? Daddy salah kali ini. Yuk kita coba tanya Daddy. Ayo. Daddy, ini salah ya? Kok nggak ada petunjuknya? Enggak salah kok. Emang gitu petunjuknya. Coba tebak dulu, ayo. Kalian kan bertiga, solve the problem guys. Oke, kita coba pikir baik-baik. Kayak kok pernah lihat deh caranya dari YouTube. Ah yang benar kokon, memang kokon pernah lihat di YouTube. Emang kokon pernah tahu caranya? Iya, kokon tuh udah pernah lihat di YouTube. Ini tuh invisible ink. Kalau nggak salah ditulis pakai olesan air lemon. Jadi kalau kita mau baca, tinggal kita semprotin pakai air aja guys. Tuh ya, tuh ngambilin semprotan air. Oke. Kalau disemprotin nanti clue-nya langsung kelihatan. It's working. Oh iya tuh kelihatan. Tuh kan kelihatan. Laci ke satu di bawah tangga. Di situ ya? Yuk, kita lihat.
mana ya? Oh itu! Oh ini! Oke, yuk kita baca. Oke, petunjuk keempat. Di sini adalah tempat minuman kesukaan kalian. Ketiga, yang kandungannya untuk diperkaya Nutri-Pro Kompleks untuk menjaga imun tubuh dan perkembangan otak kalian. Di sini kalian akan temukan clue kelima. Minuman kesukaan kita bertiga. Oh, pasti susu nih. Ada di dapur. Petunjuk kelima. Setelah itu, satu orang dari kalian pergilah ke bawah bunk bed tempat tidur kakak ayah. Di sini kalian akan temukan clue keenam. Mana ya? Habis itu, kita lanjut ke next clue. Oke guys, yuk kita buka clue-nya. Petunjuk ke-6. Lah, kok clue-nya cuma gambar doang? Ada gambar gigi satu kali. Ada orang menari, tapi inya dicoret. Kok susah nih? Kayaknya dia bisa nebak. Aha, ini kan gambar gigi. Abis itu ini ada gambar orang menari. Jadi giginya satu kali gigi. Abis itu ini menari, tapi kata dasarnya tari. Terus dicoret i-nya. Jadinya gitar. Oh, gitar. Yuk kita ke gitar. Gimana ya? Di dalam ya? Coba kita lihat. Benar kan di dalam sini? Oh, yuk kita baca. Yuk kita lihat. Wow. Oke. Ketika live streaming dari gambar kedua ini. Di bawah ini kalian akan temukan clue ke-8. Apa ini? Green atau hijau? Hijau sama kayak apa ya ini? Komputer. Warna hijau sama layar atau screen. Apa ya ini? Green screen. Oh iya, green screen. Green screen di studio. Coba ini ya. Mana? Woi, situ tinggi. Oh iya, tuh aduh. Gimana cara kita taruh? Kau akan ambil ini dulu, apa namanya? Tangga. Tangga kayu. Iya. Sampai enggak ya? Nikin. Wow. Yes, akhirnya dapat. Yuk kita buka. Yuk kita baca. Menunjuk ke 8. What? Lah. Kebalik. Wah, petunjuknya kebalik nih. Iya. Gimana caranya? Wah, ini sih kita enggak bisa baca nih. Tulisannya kebalik, gimana cara kita bacanya? Aha, ini memang cermin. Coba kita cari cermin. Yuk. Situ bisa enggak? Wow! Ayo, kalian sudah hampir selesai loh. Ayo ambil clue selanjutnya di pohon anggur. Hah? Pohon anggur? Pohon anggur mah ada di depan rumah. Yuk kita cari. Ayo. Yuk kita ke depan. Ayo. Oh itu! Mana? Oh iya itu. Itu. Yuk kita baca. Yuk. Oke, petunjuk ke-9. Clue ini kalian akan temukan clue ke-10. Aromaku wangi dan aku berasal dari asap putih yang keluar dari tempat aku berada bisa menyala-nyala. Hah, berasap dan wangi. Ah, ini mah pewangi di ruang kita. Yuk kita ke sana. Yuk. Nah, itu pewangi ruangan kita. Yuk kita cari. Oke. Oh, ini dia clue-nya. Oh,
belakang, oke. Okay. Nah. Tunjuk 10. Ketika habis pergi berbelanja, semua barang belanjaan biasa ketaruh di sini. Di sinilah lokasi reward kalian. Belanjaan biasa kutaruh di sini. Lemari. Kalian di depan kulkas deh, biasanya di situ. Iya, biasanya kan di situ. Kita baca yang benar. Oke. Okay. Aha, kan kalau kita selesai belanja kan kita taruh di bagasi mobil. Oh iya iya. Yuk kita cek. Yuk kita cek. Wah, akhirnya ketemu juga. Gimana? Seru gak mainnya? Seru! Seru banget! Seru banget ya? Iya, seru banget. Kalian pasti gak sabar nih buka. Ayo, yuk. Silakan dibuka. Satu. Surprise! Dua. Tiga. Tiga. Kan isi hadiahnya ada uang beneran. Uang beneran Monopoly. Wah, kalian hebat. Akhirnya ketemu juga treasure-nya. Iyalah, Mi. Kan kita bertiga teamwork. Iya. Wah, makasih ya, Dih. Ya, pilih masing-masing mainannya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Terima kasih Mami Dedi yang sudah menyiapkan treasure hunt ini. Thank you ya teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kita.